Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mengikuti ibadah Jumat Agung. Jumat Agung adalah peringatan mengenang kematian Yesus di kayu salib. Ibadah Jumat Agung di gereja kita GKPI Padang Bulan kita rayakan pada dua sesi peribadahan, yakni pada pagi jam 8 WIB dan siang pada jam 10.30 WIB. Kemudian kita akan mengikuti ibadah memperingati detik-detik kematian Yesus di kayu salib pada jam 14 WIB. Setelah ibadah memperingati detik-detik kematian Yesus, kita akan menerima perjamuan kudus. Untuk itu, seluruh pelayan GKPI Padang Bulan mengucapkan kepada kita semua, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah ini. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat memperingati Jumat Agung buat kita semua untuk mengawali ibadah kita pada ibadah memperingati Jumat Agung. Kita saat teduh sejenak. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian buat Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Segala
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, alik langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapa dan Tuhan kami yang mengasihi semua umat manusia, Engkau telah memberikan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita penghinaan dan sengsara sampai mati di kayu salib, agar kami dilepaskan dari kuasa iblis. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk merenungkan penderitaan anakmu itu, agar kami mau mengakui dan menyesali dosa dan kejahatan kami, dan dengan setia melakukan kehendakmu, sehingga kami menerima hidup yang kekal, karena anakmu yang kekasih, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan. Dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada pagi hari ini dalam ibadah Jumat Agung yang tertulis di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Sebagaimana biasa kita membaca secara responsoria, di ayat 16 kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya
Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita membaca bersama, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu yang terkasih, di ibadah memperingati hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan sejenak segala apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak menyenangkan bagi sesama, keluarga, terlebih bagi Tuhan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita datang ke hadapannya untuk memohon pengampunan dosa kita. Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu
untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami sejak kami hari kelahiran kami. Kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak-Nya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat buat kita di minggu ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian, mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan
untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, kita memujinya dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yeah.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Saya akan membacanya bagi kita. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jumat Agung ini adalah tempat kita merenung, memahami sedalam-dalamnya. Dan firman ini mengawali kita, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Orang Ibrani mengatakan, Hineh sakal ebet rum nasa gavah meot. Sesungguhnya hamba-Ku berhasil. Berhasil itu orang Yahudi mengartikan adalah hidup penuh hikmat, pengertian yang dalam, kerendahan hati, dan sanggup menderita. Bapak Ibu, hidupmu berhasil jika Bapak Ibu dan saudara semua menjalani hidup dengan hikmat. Kegagalan tidak berarti bagi orang berhikmat, karena itu akan menjadi bahan pelajaran baginya. Tetapi orang yang tidak berhikmat, kegagalan adalah keputusasaan dan berhenti melanjutkan cita-citanya. Dan harapan dalam Jumat Agung ini, semua umat yang hadir di sini atau di rumah atau dimanapun saudara berada, adalah umat yang berhasil. Karena kita semua akan menjalani hidup penuh hikmat. Firman yang disampaikan pada kita saat ini, ada sosok hamba Tuhan, hamba yang berhasil, sakal ebet, itu adalah Yesus Kristus. Yesus tidak peduli tentang wajahnya. Yesus tidak peduli tentang rupanya. Karena dalam nubuatan ini, ketika Yesaya mengungkap firman ini, hamba Tuhan yang berhasil itu, hamba Tuhan yang menyelamatkan itu, sebenarnya rupanya bukan lagi seperti manusia. Wajahnya tidak lagi sebagai wajah anak manusia. Ketika Yesus lahir, disebut wajahnya penuh berseri-seri. Dan Yesus pada saat ini, Jumat Agung ini, wajahnya bukan lagi berseri-seri. Dan Yesaya mengatakan, tidak lagi mirip seperti wajah manusia atau wajah
anak manusia yang berseri-seri itu. Karena dalam Jumat Agung ini Yesus sedang memakai mahkota. Anehnya, mahkota itu adalah dari rumput duri, semacam akar-akaran yang penuh duri dan sangat tajam dan beracun, dirangkai. Yesus adalah raja. Pada saat itu semua raja cemburu. Herodes juga keinginannya sejak Yesus lahir. Dia tidak perlu punya saingan. Semua raja-raja berbicara ketika Yesus ada. Tetapi nubuatan ini berkata, nanti raja-raja itu akan bungkam. Apa yang belum mereka lihat akan dipaparkan. Yang belum mereka dengar, pada akhirnya dimengerti. Semua akan kembali kepada peristiwa penderitaan Yesus, peristiwa penyalipan. Semua akan mengulang kembali bagaimana Yesus menjalani penderitaan. Kebungkaman dibutuhkan kepada kita untuk merenung kembali. Kita juga perlu bungkam, bukan soal raja-raja yang mengoceh. Kita pun perlu bungkam untuk memberi hati kita, menyejukkan hati kita, bukan menajamkan intelligence kita. Ada hal yang sangat dalam dalam Jumat Agung ini. Bagaimana ketulusan itu tidak pernah menyangkal penderitaannya. Ketulusan Yesus tidak melihat wajahnya sudah bagaimana bentuknya. Saya pernah berantem. Dan ketika bibir saya terkena pukulan, bibir saya bengkak. Saya juga pernah adu pukul. Bagaimana gusi saya luka, mengeluarkan darah. Dan kami berantem, itu hanya sesaat. Tapi wajah saya malu, bibir saya bengkak. Bagaimana Yesus yang dihajar habis-habisan? Saya tidak sanggup. Karena Yesus yang tersalib itu sebenarnya saya. Tetapi saya harus bersuka cita, saya tersembunyi di balik salib itu, bukan di depan salib itu. Kita semua tersembunyi di salib itu, yang ada Yesus di situ. Dan kita disembunyikan di belakangnya. Kita tidak lagi memiliki wajah yang hancur. Kita tidak memiliki tetesan-tetesan darah yang menyakiti kita. Anak manusia itu, dia di depan, kita disembunyikan di belakang. Bersyukurlah dalam Jumat Agung, kita semua disembunyikan di belakang salib itu. Dan saya nyaman di belakang salib Yesus. Dan di sini dikatakan, hamba yang menderita itu adalah hamba yang sesungguhnya menyelamatkan. Hidupmu yang menderita itu, jangan-jangan Anda sedang dihunjuk Tuhan, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan yang lain. Jangan sangkal penderitaanmu. Jangan berontak dalam penderitaanmu. Jangan-jangan saudara sedang dihunjuk Tuhan menjadi penyelamat bagi orang lain. Hidup harus berhasil. Tetapi berhasil yang dikatakan di sini, hidup penuh hikmat.
jangan mau berhasil karena menyikut, karena menginjak, karena menghancurkan orang lain. Kita selalu ditipu oleh hidup yang penuh persaingan. Kita ditipu dunia ini hidup penuh bagaimana saling mengalahkan. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk hidup memberi kesempatan bagi orang lain. Total tidak diterima dunia ini. Karena kalau kita memberi kesempatan bagi orang lain akan menyambar dan kita tidak menerima apa-apa. Tetapi ingat, hidup bukan pada detik itu. Ketika saudara memberi kesempatan bagi orang lain, ingat, hidup bukan pada detik itu. Ketika orang menyambar kesempatan itu. Abraham memberi kesempatan kepada Lot, dan Lot menyambar tanah yang makmur itu. Tapi kita harus mengikuti perjalanan hidup itu. Jangan pada detik itu. Akhirnya Lot kehilangan segalanya. Kemakmuran, tinggal tanpa bekas. Tapi Abraham yang penuh hikmat, pada akhirnya mewarisi tanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Saya mempraktekkan itu, mendahulukan orang lain. Ketika antrian makan, saya dahulukan yang lain. Pada akhirnya saya tidak dapat makan karena habis. Tapi saya tahu hidup saya bukan di detik itu. Di kesempatan yang lain, justru saya dipersilahkan selalu yang pertama sampai detik ini. Seandainya saya tidak peduli tentang ajaran Yesus, saya hanya membanggakan kedagingan saya, sudah lama saya tidak ada apa-apanya di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, andalkan Yesus, saudara menjadi sesuatu di dunia ini. Perebutan-perebutan tidak perlu. Berikan kesempatan bagi orang lain. Dan percayai hidupmu bukan di detik itu. Akan apa pada waktu yang akan datang. Hidup menerima Yesus Kristus bukan soal sekarang. Tapi nanti menjadi apa kita. Dan saya sangat bangga para pemuda sangat mendominasi peribadahan di setiap ibadah di GKPI Padang Bulan ini. Itu artinya saudara sedang dihunjuk Tuhan akan bagaimana hidupmu ke depan. Jangan disia-siakan keadaan ini. Dan kemarin malam juga saya mengingatkan semua keadaan kita yang berhasil, keadaan kita yang baik, keadaan kita yang bahagia, sebenarnya intinya hanya satu, pengampunan dosa. Dan Yesus yang berhasil itu, dia tidak berdosa, sekaligus dia suka mengampuni dosa. Dalam perenungan kita saat ini, kita akan mengungkapkannya dalam nyanyian, bagaimana Yesus telah membuang dosa kita, menyucikan kita sejauh timur ke barat, demikian jauhnya Tuhan membuang dosa kita. Baiklah kita semua dalam Jumat Agung ini, sehingga nanti di dalam perjamuan kudus yang diselenggarakan di gereja kita jam 2 siang, kita sudah mempersiapkan diri membawa jiwa-jiwa dan menyerahkan jiwa-jiwa yang sungguh menerima tubuh dan darah Kristus, dan kita harus mengerjakannya dengan hormat, dengan menghargai Yesus yang disalibkan itu, dia yang menanggung semua penderitaan itu, dan kita tersembunyi di belakang salib itu sekarang, dan buah adalah keselamatan. Kita akan menyanyikannya. Sejauh timur dari barat,
jikalau hidupmu sekarang sudah memiliki janji, komitmen menjadi murid Yesus yang setia, yang menyembunyikanmu di balik salib itu. Dia yang menanggung dera siksaan. Dia yang sudah memiliki wajah yang tidak mirip lagi seperti manusia. Yang wajahnya rusak, tidak lagi mirip seperti anak manusia. Demi engkau, demi kita semua, kita dirangkulnya, dosa kita diampuninya. Marilah dengan sungguh-sungguh lakukan, hidupi, kerjakan semua ajaran Yesus. Dan pergilah, berangkatlah, sampaikan berita, kabar gembira keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampaikan sampai ke ujung bumi. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur anakmu Yesus yang siap menderita, Yesus Kristus yang memberikan nyawanya menjadi keselamatan bagi kami. Baharuilah hidup kami. Sertai kami. Pimpin langkah kami. Sehingga kami sejak saat ini adalah jiwa-jiwa sebagai hamba-hamba Tuhan yang berhasil memiliki hikmat untuk menjalani hidup ini. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Thank you.
50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu.
Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan rohmu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih padamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami tidak dapat mengukur betapa tinggi, panjang, lebar dan dalamnya kasih-Mu terhadap kami orang-orang berdosa ini, sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal itu menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kami, agar oleh kematian-Nya kami beroleh selamat. Kamilah yang sebenarnya harus dibunuh pada kayu salib, karena kamilah yang hidup dalam pendurhakaan. Oleh sebab itu kami sujud mengucap syukur kepadamu, karena Engkau tidak membiarkan kami binasa, tetapi memberi kesempatan baru kepada kami untuk datang kepadamu. Kasihani dan teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, supaya kami semakin mengenal ketentuan kehendak-Mu bagi kami masing-masing, supaya kami ikhlas dan rela dengan kerendahan hati berbakti kepadamu. Ajarlah kami, supaya kami dalam kebaktian dan ibadah kami senantiasa menyatakan kasih-Mu yang berkelimpahan itu, supaya hati dan pikiran kami jangan dipengaruhi oleh iri dan dengki, dan rencana kami tidak dinodai oleh ketamakan dan keserakahan. Jadikanlah semua tindak tanduk serta kata-kata yang keluar dari kami menjadi persembahan yang harum padamu, supaya dengan perbuatan kami menjadi pujian bagi nama-Mu, yang memberitakan kasih setia dan kemurahan-Mu, kesempurnaan pemeliharaan-Mu terhadap semua orang yang memanggil nama-Mu. Bimbing dan terangilah jalan-jalan hidup kami, supaya kami jangan menyia-nyiakan anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu, tetapi supaya kami senantiasa memperoleh kekuatan padanya, supaya pada akhirnya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami sampai pada kematian dengan tidak bersungut-sungut. Engkau menerima segala hinaan dan siksaan. Engkau tidak marah dan mengutuk kami, malahan Engkau mengasihi dan memohon kemurahan kasih Allah bagi kami. Tidak layak kami berdiri di hadapan-Mu, pun tidak patut lagi kami memohon kemurahan pengampunan-Mu. Tetapi Engkau sudah mengulurkan tangan-Mu kepada kami untuk mendudukkan kami dalam pangkuan-Mu. Betapa besar dosa-dosa kami kepada-Mu, tidak dapat kami ukur, tetapi semuanya ibarat debu saja, hilang ditiup oleh kasih pengorbanan-Mu. Oleh sebab itu kami sujud di hadapan-Mu untuk mempersembahkan diri kami. Kiranya Engkau berkenan memakai kami menjadi alat memasyurkan nama-Mu di seluruh dunia. Kuasai dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya perhatian kami jangan lagi berpaut kepada hal-hal yang duniawi, tetapi supaya dalam segala perbuatan, kasih-Mu di dalam hikmat-Mu, itulah yang dinyatakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan yang terkasih, yang ada di gereja ini, begitu juga yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, hiduplah sebagai umat yang sudah ditebus Yesus. Kerjakanlah keselamatanmu, masyurkan namanya melalui hidupmu, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.